penanyaan sisi nggak ada preferensi ya. Yang ada 5 indikator itu ya. Salah satunya. Ada lagi ya. Ini tempat kerja siapa nih? Langsung telepon kabupaten datang jaga, begitu loh pak jawabannya. Kita kan jadi repot.
Nah, mungkin kalau ada surat, mungkin bagi kami dari asosiasi diberikan juga, kami bisa koordinasi dengan dengan PMT Kabupaten, bisa jalan lho Pak. Supaya kami tidak dipaitu istilahnya bahasa Jawa kami. Karena biasanya mereka langsung tidak mungkin mendagri data sampai yang masuk. Telepon kabupaten ini langsung dapat data perangkat desa. Tapi kabupaten itu belum tentu ada ya? Ya, ada ya. Tapi mungkin bagi data yang mungkin kayak di Indramayu Bapak yang seperti Bapak sampaikan mungkin ada perangkat desa bayangan tadi, ya berarti agak berbeda lagi Bapak ini. Tapi kalau di kabupaten kan nggak di data yang bayangan kan? Kalau yang ada di kita itu ya seluruh yang sudah ada kepengurusannya sudah ada datanya, cuma jumlahnya berapa kita nggak apa. Nah, iya, yang ada pengurusnya itu aja dulu yang sekolah kami. Lalu kami berupaya juga untuk dorong bapak gitu. Biar ada manfaat lah kita ketemu ketemu. Dalam bulan ini pasti kita selesaikan itu. Nanti kita juga udah punya data. Kita lagi printing terus nih, lagi padankan terus. Basisnya NIK, ya. Bu Ratna, basisnya NIK ya. Pokoknya nanti yang model lain, dari NIK itu juga. Ya, dari potensi, tapi ini kan orang. Lalu kita akan kaitkan dia dengan profesi. Karena diakui sebagai pekerjaan di harus banyak pihak itu. Tanda juga tidak ada. Iya ada. Pemulung kita itu juga pekerjaan kita yang nyawa itu. Kalau kita sudah masuk juga dulu belum. Kalau panik juga. Kalau panik juga. Banyak. Perangkat desa seluruh Indonesia itu kan saya kalau rata-rata 12 orang per desa itu 880 ribu orang. Mungkin dari sisi jumlah dari tenaga kerja Indonesia sudah produktif mungkin sekitar 150 juta. Ya dari jumlah sih rata-rata berapa? 12 tahun. 3, ini potensi kalau kalau ngeroyong ades itu siapa yang mereka jagoin? Ya saya kita harus punya data Pak. Ini yang saya jadi bapak-bapak tolong kami untuk bisa ya. Yang saya datangnya di sekitar kami di Kampana, Jogja. Ah, model itu. Itu musuhnya banyak kan? Iya,
Makanya saya jadi ragu dengan perimbangan saya hanya 12 orang per desa. Saya kalau banyak menghitung struktur perkarya tentang apa harus gitu. Karena berbicara kan biarkan luas wilayah. Karena kalau wilayah luar itu pasti kepala kabupaten kepala dusun kan bisa ya. Satu lagi politik. Kait dengan pembangunan kemarin kan sempat kerja agak sudah juga ketika